Riz. Tahu nggak? Coba tak tahu di mana sih atau habis kau? Jangan ini. Tak mobil kau ya, kasih kau ya. Ini kita tegak pak. Tegak. Dua-duanya. Dua-dua. Oke. Tidak apa. Ya. Saya ganti sama mereka pun tak apa. Ya. Jangan. Tapi bapak ingat satu aja ya. Bapak ingat ya. Jangan saya lihat mobil dan cukai masuk. Itu aja konteksnya. Ini urusannya apa? Itu aja pak. Silakan kecuali masalah narkoba. Kalau masalah narkoba kami silakan. Mau kamu tembak ulang tol tidak masalah pak. Tapi kalau hanya kami untuk cari makan bapak juga pun cari makan. Maaf cakapnya juga bapak ya. Kalau tidak ada rakyat tidak akan ada apa-apa. Setelah dirasa suasana telah kondusif, kami kembali ke lapangan untuk melakukan kegiatan rutin seperti biasanya. Menjelang tutup border, tiba-tiba kami mendapat sebuah informasi ada kegiatan pikul melalui hutan. Kami beserta beberapa rekan melakukan pengejaran dan pengecekan atas informasi tersebut. Memang dari dulu pikul-pikul ini melakukan pembawaan barang dengan cara menghindari pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai melalui jalan yang tidak diperkenankan maupun melalui jalur hutan. Buka. Jangan pak. Buka. Tak. Sudah dia aja buka. Selain kamu siapa aja? Selain kamu siapa lagi? Kedua pak. Dan satu lagi mana? Lagi nyusul belakang nggak tahu. Hah? Nggak tahu tadi. Bukanya? Siapa bang? Keras. Ini kalau kita nyebutnya tukang pikul, Mas. Jadi mereka dibayar sama yang punya barang buat bawa barang tanpa diperiksa bea cukai, makanya mereka lewat stan. Tiba-tiba si pelaku berusaha melarikan diri sehingga petugas terpaksa melakukan pengejaran atas orang tersebut. Akhirnya petugas berhasil menangkap kembali si pelaku. Lalu tanpa basa-basi petugas langsung menggiring pelaku beserta barang buktinya ke kantor. Kamu ngapain kabur, ha? Hey. Pak, saya mau cepat, Pak. Orang mana kamu? Saya orang jauh, Pak. Kita periksa dulu di kantor, nanti kita geledah. Takutnya orang ini bawa selain minuman tadi. Kita geledah di kantor. Atas pelaku tersebut bersama barang buktinya langsung kami serahkan ke bagian penyidikan, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditanya mengenai asal-usul barang maupun modus yang dilakukannya. Oh, minuman lagi. Berapa banyak? Sendiri berdua? Sendirian, Pak. Benar. Benar, Pak. Mau bilang punya siapa? Punya siapa itu? Punya siapa? Orang nitip, Pak. Nitip apa sendiri? Nitip, Pak. Tunggu dulu sini, nanti kita.
tidak mau datang lagi. Hah? Tidak mau datang lagi. Beli di Korea? Korea! Ah, ya, ya. Anak saya Korea. Bukan saya. Bukan ya, saya beli. Ya. Ini pajak terkait barang. Iya, iya. Tetap harus dengan pajak, Bu. Karena kalau dari barang sini. Enggak, pajak berapa? Ntar kita cari harganya berapa. Enggak, saya tidak mau.